ที่ท่านพระอังบินความมิ่งโรมความพอดหาท่านธรรมะหุ่มกับท่านี้ทิ้งคำเด่นปุจิดิอันคารณาคาวันเย็นตาโอโนยาคาลาบุนยังสุรนาบุคัสบุคังฮาสิลาบุคัดเวียดีฮาหิคัสบุนโอโคมุคาชาปะโอโคเตอร์บุคาอันอันอุมูริมสักิงปิโรปิโรเปอร์การตาสุรคังฮาสิลยาอุมุนฟีคาวีฮิดัลมอาลังบุญยังAukutimu atawa taat in umur Aukutimu atawa taat in tiap abdun Bandul jamadati opo setengah piro-piro pendamati wal anasir Lan piro-piro anasir, piro-piro sumber asal Lan yang terbidalika maka koraka wujud yang dihadir Bidalika kalawan mengkonong-konong umurun teh Fakada hakam Allah maka hukumi sopo Allah Fayang bagi maka sayogya Nah fahadal mana maka utawi iki mana Yuji iku netepaken iya hari Lil abdi kabeh hamba Lil abdi kabeh hamba Atta haku ko ing nganyata akan Di makomil hawi ing dalam makom hawi Wedi wa adamil ibtirani lan ora kawujud karai tapi bisaiin kalawan perkara sawiji min akwalihi saking ucapane abdu wa akwalihi lan piro-piro tingkahe abdu linufudi hukmillahi ta'ala karena lulusnya hukum Allah ta'ala wa qahri masyiatihi lan maksane pangersane Allah ilahi hukmukan nabihu wa masyiatukal qahiratu lan yadruka lidi maqoli maqolan wala dihalin wala lidihalin halan Dina ieu munajat Syekh Ibni Athaillah nu ka-20. Munajatna ilahi hukmuka. Wahai Gusti Taala. Wahai Gusti Allah. Hukmuka nafidu. Ketetapanmu, ketentuanmu wa masyiatuka dan kehendakmu itu pasti terjadi. Jadi segala macam anu tos dipastikeun ku Allah, anu tos dikehendaki ku Allah pasti terjadi. Eta kan keyakinan urang segala macam atas kehendak Allah. Sehingga anna hukmallah nafidu, keputusan Allah pasti terjadi fi khalqihi terhadap makhluknya. La mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang merintangi terhadap ketentuan Allah. Wa la radda li qadarihi, tidak ada yang bisa nolak karena keputusan Allah. Sehingga dibilang yang alima yasha wa yakuma yurid, Allah melakukan yang dikehendakinya dan memutuskan yang diingininya. Tapi kita masih ini atau ilah itu munajat ke Gusti Allah. Kalau penyerahan diri ilahi hukumkan mun Gusti, hukum Gusti, ketentuan Gusti, anafiyu antos terjadi. Wa masyiatuka dan kehendak Gusti yang tidak bisa dihalangi. Karena Allah Maha, Maha Qahhar. Allah itu maha pemaksa kohiro. Nah, jadi keputusan Gusti, kehendak Gusti tidak ada yang menghalangi. Bisa dikatakan kohiro itu maha diktator. Itu masalah ke Gusti Allah, Allah maha diktator. Maha diktator.
hukum Allah, keputusan Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Tafsir lima qoblahah lapat masyiah merupakan penjelasan lima qoblahah terhadap ucapan musonim, yaitu hukmu ka'an nafih. Nah, wabasobal masyiah didalika, Sayyidni Atta'illah mensifati lapat masyiah dengan lapat al-qohiroh di anak, karena yang namanya masyiah kehendak Allah, intaan lakot diusuli nikmatin, langung hubungannya, keterikatannya, eta masyiah kehendak Allah diusuli nikmatin, hasilnya nikmat, hasilnya siksaan, gerih atau nambar, wabaliyati ujian, cobaan, kanat kohiroh, maka itu masyiah dinamakan kohiroh, yang maha maksat. Allah dihusuli nikmatin, atau masyiah Allah kaitannya hubungannya menghasilkan kenikmatan atau pemberian anugerah, karena wero kohirotin, maka itu masyiah bukan wero kohirot. Masyiah Allah, hukum Allah, lam yatruka lima qolin, tidak bisa tinggal daripada lima qolin maqolan, yang memiliki ucapan terhadap ucapannya, waladhi halim ma'ahalam, yang punya tingkah terhadap tingkahnya. Dengan kata lain, segala apa yang terjadi pada diri manusia, pada diri makhluk-makhluk, apakah itu ngomong atau melakukan sesuatu, itu tidak terlepas daripada hukum Allah, daripada keputusan Allah, dan kehendak Allah. Namun baik yang dilakukan kurang, itu merupakan hukum Allah, jeung masyiah Allah. Itu hakikat. Sebab yakin berdasarkan satu ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah anu menciptakeun maraneh kabeh, wa ma ta'malun, berikut aktivitasna, segala kelakuan tingkahna. Allah anu menciptakeun. Itulah hakikat daripada wahdannya, sehingga sifatnya kepada ahli tauhid, wahdaniyat itu baik wahdaniyat tiga, wahdaniyat til af'al, wahdaniyat til sifat, terutama wahdaniyat til af'al diartikan la fa'ila illallah, tidak ada yang punya pekerjaan, tidak ada yang punya kelakuan, tidak ada yang punya aktivitas kecuali Allah. Calik nakurang ku Allah, nantung nakurang ku Allah, berangkat nakurang ku Allah, dan seterusnya segalanya ku Allah. Sehingga para ahli-ahli kesaksian dalam arti ahli ma'rifat man, karena semua keluar di Allah, tidak ada sesuatu hal yang jelek, ayo bagus baik. Jadi datang aja di Gusti Allah, ayo bagus baik. Nah, pas kaidah kan ada kaulun sayyid, di mana terbukti seseorang anu ngomong da kaulun sayyid punya ucapan yang benar, capetan ilmiah yang jembah seorang diangkana yang dikubil haqaib, dia bisa mengungkapkan segala macam omongan-omongan yang menunjukkan kepada ilmu-ilmu hakikat. Wayatakalamu fil'ulim irfaniyah, dia bisa menjelaskan tentang ilmu-ilmu kemarifatan. Awas, ini dia, lam yaktar didarika. Jangan tertipu, jangan terbujuk dengan kecerdasan, dengan kecapetelan, dengan kehebatan bisa ngomong tentang hakikat, tentang ilmu-ilmu kemarifatan. Sebab faqad hakamallahu, Allah telah memberikan keputusan. Wa nafadat masyiatuhu, dan keputusannya tersebut terjadi. Disalti gue dengan mencabut itu ilmu-ilmu tadi. Anu tadina hebat ngomongna, menjelaskan tentang hakikat dia dengan jentreknya, dengan jelasnya, menjelaskan tentang kemarifatan-kemarifatan dengan jentreknya, wa Allah dicabut, dihilangkan itu semua, dilegitkan
seperti yang terjadi kabal Amdin Ba'uro. Bang Amdin Ba'uro seorang ulama yang pemahaman tentang ilmu hakikat luar biasa, kewalian luar biasa, sehingga santrina bae bisa tiber, santrina bae bisa jalan di laut. Tetapi apa yang terjadi? Mautna dalam keadaan su'ul khotimah. Teman untuk pembenah utubillah, na'udzubillah. Allah Maha Kuat, Allah yang punya keputusan, Allah yang punya kehendak. Faidakana daharin hamidin, gitu deh. Dimana seseorang punya tingkah yang terpuji, punya keanehan-keanehan, mana diangkana yang sudah lukas pun angkumurin, dia diberikan muka sapa, diberikan keterbukaan, namun cek bahasa warimah bisa menerawan. Warimah hebatnya itu baca rahmat, kebetul-betul pemakai tolong terawang saya. Ayana diterawang, nukitu tahu payung mata, nukitu nulaku. Diterawang, wah bakal begini, kehidupan anda akan mendapatkan kebahagiaan di tahun sekian. Wah, nanti itu, nah baru kita kiai jenang, baru kita berilmu. Nah, ya nuduk itu, wah mengajibnya mau terlaku. Nanti kota-kota kebudakan bukan itu, Pak. Ayana diterawang, Pak. Ayana dirantar, Pak. Nah, jadi mampu membuka tabir-tabir kasbun an umurin taksulu bilo kaoni awutin ba'du jamat atau dia ditakuti, ditaati oleh sebagian benda-benda mati. Ini apa sok lobat darah tanpa kukrisen ucapannya tunduk kamanena langgiat tar didalikan kujadinya kidul langgiat tar awas ulah hati ulah terpedaya dengan keadaan begitu sampai pada hakam Allah mana pada masih Allah benar-benar telah memutuskan menentukan dan keputusan Allah terjadi bisa lebih goyri cabut kehebatan-kehebatan anu tadi na muka sawah anu tadi na ilmu kawalianana hebat hilang dicabut ku Gusti Allah kama huwa musyahadun hasiron seperti yang telah disaksikan banyak yang disaksikan terus pahadal makna munajat ieu kesimpulanana yujibu lil abdi at-tahaqquq bi maqamil wajib kepada seorang hamba kaurang sadayana tetap at-tahaqquq dina pernyataan fi maqamil khalq siyun ka Gusti Allah nya urang marek sare-sare bae bantu kepada sasieun teh nyaho mah geus sare dicabut nyawa lek bae sare teu boga wudu teu dikir teu kieu teu kitu teu aya rasa hal udang sare kitu deui itu asa mun sorangan bae tah udang padahal diundangkeun ku Gusti Allah sehingga poho urang ka Gusti Allah ngucapkeun alhamdulillah di ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur kan kitu jeung Gusti Allah yang nyisuk-nyisuk kana geus maksiat teu maksiat kitu maksiat masa maksiat batin eta pada dasarna maksiat mun isuk kana udang ngeres urang geus maksiat ka Gusti Allah maksiat batin teringat ka Gusti Allah bahwa entos nagugahkeun urang sadaya. Tu pina qomil ha, tapi para ulama, para wali mah kitu selalu sieun, selalu sieun. Makanya lamun dibere karomah atau ditembungkeun karomahna, para wali hakekatna mungkeun sieuneun sabetu bisa jadi bisa menyembuhkan merupakan istidraj kitu. Ti Gusti Allah. Nu dipake ka hareup ku para wali nyaeta istiqomah. Ini dibere karomah eta ibaratna es bonbon untuk perempuan permen. Ini apa mudah mudah dicuri kain jajan. Dibere emas sekilo, dibere permen sekilo. Kira-kira ada mudah mudah milih mana? Milih permen tu daripada emas punya mudil. Maka para wali seperti itu. Eta mudah mudah permen. Lu diharapkan benar-benar keistiqomahan tu para wali. Tak eta emas sekilo untuk para wali. Cek para ulama
maqamil khauf, selalu dalam kondisi khawatir, takut kepada Allah. Wa adamil iktirar, dan tidak terbujuk, tertipu. Bisyai'in dengan sesuatu, min ahwalihi, dan ucapan-ucapannya, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya. Linufuli hukmillahi ta'ala, karena yakin tembusnya terjadinya keputusan Allah, wa qohri masyiatihi, dan terjadinya masyiat Allah. Tidak bisa dihalanginya kehendak Allah. Ilahi kam min ta'atin panai Tuhan, wallahu a'lam. Saat itulah pengawasan dengan kesempatan dia mungkin diawasi dengan diri sendiri kurang ayat dengan tangan perhatian kira-kira guna yang penting Allah wa'alaikum.